benar juga. Gelap banget tadi gua. Biasa aja dah. Perasaan lu mah. Doanya kan kita dikira telat. Maaf, gua habis sahur. 12-an. Boleh lah, bagus malahan. Buka bareng nih kita. Gas dong. Habisnya dari tadi kata bisa banget. Gue cabut. Toilet. Udah, udah. Diam-diam minum kayak nih. Ya udah kita tungguin aja. Baru banget ya jam segini ya. Udah air nih. Mau ngapain lu? Bantu lo ngomongin air. Ingeles aja. Udah mending nanti. Mending lu ikut gua ke masjid ya sama pasnya. Udah mau ajan maghrib nih. Ayo, taruh aja di sebelah sana. Jangan, taruh aja. Aduh. Udah jam segini lagi. Jelas tuh Bil, marah-marahin jam. Gua kok mati ya? Udah jam segini. Elah, sekarangnya baru zuhur. Tahan bro, masa lu kalah bocor tadi di masjid, puasa sampai full maghrib. Balik lagi, lu jangan ngikutin gua. Bukan lagi ya ini ya? Si Caun sama Akil mah udah biasa banget puasa. Nah, gua kan kalau puasa kalau diajak doang. Jangan kan puasa, sholat aja kalau inget doang. Ajak siapa nih ya yang mau diajak buka puasa diem-diem? Halo Jar, makan yuk. Gue udah gak kuat nih, gue terlanjur bilang sama Caun sama Akil kalau puasa. Jadi gak nih buka diem-diem? Tumpennya lo ikut puasa, biasanya bolong-bolong. Kalau ikut puasa biasanya pejas 10 doang kayak anak kecil. Ya elah, ya udahlah, gua. Hehehe, telepon sama siapa lu? Lah si Fajar. Apaan sih lu? Lihat dulu. Woi, Jar. Si oh, iya. Billy pasti ngajakin lu makan kan? Iya nih, Jo, bisa-bisanya nih dia ngajakin gua. Emang gua nggak puasa, tapi kan gua menghargai orang yang puasa. Gua juga sekalian sih sebenarnya ikut nyobain puasa, hitung-hitung ngurangin pengeluaran uang jajan lumayan buat nabung. Gila, keren, mantep lah lu, Bro. Yoi dong, yaudah nih gua lanjut kegiatan dulu, lagi padat nih. Hebat lo, so sibuk. Kayak orgi lagi. Ya udahlah, main kapan-kapan lah. Oke, siap. Santai aja. Tuh kan lu sih kalah sih sama si Fajar. Dia nggak diwajibin puasa aja, dia bisa sampai full. Lah kita yang diwajibin sampai puasa masa udah mau batal, cukup banget. Aduh tuh, santai aja, lu bisa sambil nunggu buka, ngerjain tugas dulu kek, apa kek, kali aja lu ada forum, lu bisa isi dulu, lu bisa apa dulu, nyantai dulu, ntar juga sampai buka, aja. Real banget, enak tahu kalau ngerjain tugas, apalagi sambil main game, nggak kerasa dah tiba-tiba ada waktu maghrib aja. Gue ngajain ke rumahnya dah, sampai dia fokus dengerin kajian nanti. Yaudah, ditemenin ya. Iya. Mir, gue mau nyari takjil nih, ngikut nggak lu? Ya ngapaan? Ya itu, mau selek motor, dan kaki depan situ tuh. Ayo. Wah, capek nih, capek dah. Yaudah, beli deh, selalu. Tapi lu jangan diam-diam buka di sini, kita selalu dipantau nih masalahnya. Iya, aman. Oke dah, percaya kita. Wih, ayo. Tanggung banget dia, udah dikit lagi ya. Tungguin deh. Ya udah, selalu pergi lu. Bisa banget. Udah azan kan? Lalu nih, ntar malah iklan lagi. Beneran, itu ajakin dari masjid nih. Apa gue minum juga jamnya? Ya udah, gue minum aja ya. Ya, udah minum kan? Siap. Gimana puasanya? Seru kan kalau dinemenin? Oke, besok kita puasa lagi. Gitu dong.